Pulkit, balonnya sudah siap. Kau sudah mengikatnya. Hah? Cepatlah. Wah, bagus. Ya, ayo, sebentar. Selamat ulang. Semuanya dengar. Sebentar lagi Sagar akan datang. Saat itu kita akan menyalakan lampu, meledakkan balonnya, dan beri dia kejutan, oke? Okay? Oke. Okay. Baiklah, sekarang akan kumatikan lampunya. Dia datang. Nenek. Di mana dia? Dia tidak ada di kamarnya, Nek. Dia tidak ada di kamarnya? Lalu kemana dia? Aku sudah mencari kemana-mana, tapi aku tidak menemukannya. Ah, Amaji, ini benar-benar aneh. Amaji, Amaji, ada perampokan di rumah. Ada yang mengambil kue ulang tahun. Ah, sekarang kita tidak jadi makan kue. Prabah, Sagar pergi kemana ya? Kenapa tidak memberitahu kita? Aku tahu kemana dia pergi. Hei, Gangga. Kau sudah kembali dari sekolah. Sini, nak. Sini, duduk sini. Ada apa? Kau rindu Sagar ya, ha? Dia saja tidak rindu padaku. Kenapa aku harus rindu padanya? Gangga. Gangga, di luar ada yang datang ingin menemuimu. Siapa? Sagar. Sagar. Baru saja dia bilang, kenapa aku harus rindu pada Sagar? Saat dia mendengar namanya, dia langsung berlari. Dia benar-benar lucu. Aku datang, Gangga. Kau tidak menghentikan aku saat aku dibawa pergi. Terus kenapa kau datang? Gangga, kau tahu tidak? Aku sulit sekali datang ke sini. Dan kau malah marah padaku. Kau sombong sekali, Gangga. Begitu? Jadi aku yang pamer, kau yang sombong. Kau tahu ketika kau marah, wajahmu menjadi merah. Seperti monyet merah. Kau bilang apa? Sudahlah, jangan bertengkar. Lihat, aku membawakan kue untukmu. Ini kue ulang tahunku. Kau tidak memintaku untuk memotongnya. Thank you.
Luna. Selamat ulang tahun, semoga panjang umur. Iya, iya. Tuhan memberkatimu. Semoga Tuhan memberkatimu, nak. Ayo. Sudah. Kita harus bersiap untuk doa malam. Ayo, semuanya. Kita harus pergi. Ayo, semuanya. Ayo. Selamat ulang tahun, Sagar. Terima kasih.